lah, jadi gua ngomongnya ngomongnya gua buang nggak apa-apa, gua dulu. Nah, orang berbes gitu loh. Selain gua ada meeting di Jakarta ya, ada meeting yang mewakili perusahaan. Gua juga sama brother gua itu, gua lagi memproduseri Pengemudi Udara nih lagunya, coba dengerin. Nah, itu orang Banjaratma loh ya. Orang Banjaratma banyak yang kreatif. Kalau gua sih gak bisa main musik, guys. Kita juga produserin. Danain bapak bos. Ya. Biasa kalau bos kan harusnya pendanaan. Ini ada brother gua nih, adik gua. Ya. Jadi lo pasti dengerin. Ada lagi satu lagi namanya Bang Nafis. Ya, tahu kan Bang Nafis, santri pang. Juga ex-aum. Nah, lu pasti pada ngerti kan, guys. Nah, makanya ini mau bikin video klip ya di Bundaran HI ya. Ente pada ngerti beli Bundaran HI. Ya. Ya, nanti tinggal dilihat aja video klipnya. Meeting tadi siang, bapak bos sedang apa namanya mau menunggu kru yang pengemudi udara yang mau shooting, mau bikin video klip ya, aksi berbes. Guys, ini situasi syuting ya di pengemudi udara. Ini situasi syuting pertama, hari pertama ya, guys. Itu orang Banjaratma loh, guys ya. Pengemudi udara ya, ada berapa personil ya? Tiga. Oke, tiga, satunya Bang Luis itu adiknya Klakeng ya, Klakeng Superman tuh. Nah, itu adiknya Superman namanya Luis. Keren kan, kayak Glenn Fredly. Oke. Guys, Banjaratma ya, jangan lupa subscribe ya. Ini kita lagi mau syuting. Bapak bos ngintip sejenak nih, ngintip sejenak kembali ke proses ya. Ngintip apa namanya, ngintip sejenak. Jadi gimana situasinya, bagiannya. Jadi tolong, sekali lagi bapak bos mau nyalek nih jadi youtuber ya. Jadi youtuber. Jadi bapak bos minta didukung nih subscribe-nya biar suaranya masuk ke DPR RI untuk ini youtuber ya, guys. Amin guys. See you. Halo, salam Papa Bos. Jangan lupa subscribe ya, saudaranya Glenn. Saudaranya Glenn lagi. Kasih suaranya kakak. Ah, ini tim kameramen. Homo dua-duanya. Ya guys. Nah, ini datang, guys. Baniki. Iya. Yeah. Baniki Tamirzani berarti ya. Jadi dia produsernya, Mbak. Terima kasih banget buat teman-teman Banjaratma yang support kami, karya-karya kami, semoga bisa terima di sana ya, di desa kami ya. Sana barangkali ada yang mau ngomong nih. Di Banjaratma Brebes tunggu single kami ya, terus jangan lupa support kami juga. Ya, selalu support, membawa nama baik orang desa yang
bisa berkarya untuk kebanggaan desa kami Banjaratma Brebes. Dan insya Allah kami akan selalu berkarya, mudah-mudahan karya kami diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Dadah. Thank you Banjaratma.